Halo semuanya, kali ini aku mau bikin review dari Bioderma Make Up Removing Micellar Solution. Jadi beberapa minggu yang lalu aku tuh dikirimin sama Socia Ola Sokobok, dan ini salah satu skincare yang lagi rajin aku pakai. Jadi sekarang aku mau bikin reviewnya. Di Bioderma Make Up Removing Micellar Solution ini mengandung Sensibio H2O kalau nggak salah ya. Nanti pokoknya rinciannya aku taruh di sebelah sini aja. Jadi kalian tinggal baca, takut aku ada yang salah. Jadi ini tuh pembersih mix cleanser yang membantu membersihkan kulit wajah dari kotoran dan menghapus sisa make up tanpa perlu dibilas gitu. Jadi menurut aku ini make up remover yang praktis karena dia nggak perlu dibilas lagi. Oke, langsung aja. Jadi ini aku pakai kapas dari Mini Good yang tipis. Jadi si kapasnya nggak terlalu menyerap produknya terlalu banyak. Tuangin aja. Jadi aku bakalan hapus sebelah dulu biar kalian ngeliat bedanya. Udah aku hapus nih. Dia benar-benar ngangkat. Oke, lanjut ke sebelahnya aja. Jadi kalian udah bisa lihat kan bedanya, yang belum dibersihin dan yang sudah dibersihkan. Ini yang tadi. Yang ini yang belum aku pakai, jadi aku pakai yang sebaliknya. Nah, ini semuanya udah aku hapus. Make up aku, dan semuanya udah ada di kapasnya. Nah, sekarang semuanya udah selesai semua. Nah, jadi kalau udah dibersihin kayak gini, katanya sih bisa langsung tidur, jadi nggak perlu dibilas. Udah bersih semua dan aku sama sekali nggak ngerasa lengket, panas ataupun gimana-gimana. Aku benar-benar ngerasa kayak lembab aja gitu mukanya. Terus ya udah bersih, kayak udah habis cuci muka aja. Untuk Bioderma yang aku punya ini beratnya 100 mili. Nah, kalau nggak salah untuk harganya 140-an gitu. Karena aku waktu itu dikirimin sama Socia Ola, jadi aku nggak beli lagi. Ini free dikasih Socia Ola. Dan ternyata sebagus itu, benar-benar cocok sama aku. Dan kulitnya itu sensitif kayak aku. Kalian mungkin bakalan cocok sama ini. Karena ini emang sebagus itu menurut aku sih. Ya pokoknya ini bagus menurut aku, worth it untuk dibeli. Dan buat muka yang kombinasi dan sensitif kayak aku, menurut aku kalian bakalan suka sama formulanya. Semoga bermanfaat ya buat yang baru mau nyobain. Oke teman-teman, segitu dulu review dari aku. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dadah!